Salam sejahtera dan selamat datang ke Stadium Bandaraya untuk menyaksikan aksi Piala Malaysia 2019 Matchday kedua. Pertemuan di antara pasukan Pulau Pinang dan Sabah. Bijak dari Yogesh, Casa Grande lakukan flick yang mencari Sergio Aguero berdepan dengan tiga pertahanan pasukan Sabah. Lorongan yang begitu baik untuk Botana. 1-0 untuk pasukan Pulau Pinang di Stadium Bandaraya. Begitu menarik lorongan yang dilakukan oleh Sergio Aguero. Dan apabila Botaro berada dalam kedudukan tersebut, cukup mudah untuk Botaro menjadikan gol. Ke arah Alto Linus di bahagian sayap kanan, tiga pemain Sabah di dalam kotak penalti mencari Panovic. Kali ini penyerang Sabah tersebut gagal mendapatkan connection yang kemas dengan hantaran Alto Linus. Ahmad ni memainkan peranan yang penting di bahagian midfield pasukan Pulau Pinang dalam menjanakan serangan. Hantaran dari Sergio Aguero mencari Casa Grande. Hampir saja pasukan Pulau Pinang membuka ruang untuk mendapatkan gol kedua. Sama ada terkena tangan, sepatutnya ialah bantuan daripada penjaga garisan penting. Satu lagi peluang untuk Sabah mencari Aguinaldo. Tidak begitu kemas tandukan. Dan percubaan Panovic diselamatkan oleh Zamir Selamat. Kembali pada Alto Linus. Bijak dari Alto Linus membuka ruang untuk Panovic. Ada sedikit jatuhan dan sepakan penalti untuk pasukan Sabah. Rodoljo Panovic didacut, dijatuhkan. Ada sedikit asakan dari Seger nampaknya di sana. Rodoljo Panovic! Satu sama di antara pasukan Pulau Pinang dan Sabah. Jaringan gol pertama pasukan Sabah di pentas Piala Malaysia 2019. Tapi masih peluang untuk Julian Botaro membuka ruang untuk Sergio Aguero. Casa Grande! Dan jaringan gol sendiri memberikan kelebihan 2-1 untuk pasukan Pulau Pinang. Percubaan dari Casa Grande terkena kaki pertahanan pasukan Sabah. Hantaran ke dalam kotak penalti mencari Panovic. Aguinaldo pula kali ini, Panovic. Sentuhan penting dari Zamir Selamat untuk menidakkan harapan Sabah mendapatkan gol penyamaan dalam situasi tersebut. Dari perlawanan membunyikan whistle untuk menamatkan aksi 90 minit di Stadium Bandaraya. Pasukan Pulau Pinang, pasukan tuan rumah berjaya mendapatkan kemenangan 2-1 ke atas pasukan Sabah. Kemenangan pertama mereka di pentas Piala Malaysia 2019. Dan ini adalah cara terbaik untuk Pulau Pinang bangkit selepas tewas 1-3 di tangan pasukan Pahang di Stadium Darul Makmur Kuantan minggu lepas.